Saya ini saya mencoba menangkarkan burung trucok. Ini ada sistem koloni yang saya buat dengan ukuran 2 kali 150. Ini satu pasang. Yang di sana itu ada satu pasang. Mencoba menangkarkan burung trucok yang ini. Populasinya hampir punah karena tangan-tangan jahil. Ini pemirsa, ini dulunya ada bekas kandang ternak lopet. Ya, ini adalah burung-burung trucok yang saya coba saya tangkarkan. Lihat yang di sana itu satu pasang. Yang ini satu pasang. Bunyinya seperti itu, kurang lebihnya. Kalau mencrong, suaranya sangat enak didengar. Ini populasi burung ini di daerah kami sudah hampir sulit untuk dijumpai. Saya mencoba menangkarkan supaya burung ini tetap lestari. Ini yang di kiri ada kelaminnya jantan, yang di kanan jenis kelaminnya adalah betina. Kalau yang di sana itu sudah mesra. Nih, ini saya mencoba dengan sistem penangkaran koloni tadi. Kandang yang berukuran 2 kali 1,5 meter. Ini saya isi 2 pasang. Penangkaran burung trucok ya, mudah-mudahan
penangkaran dengan tujuan menyelamatkan habitat burung tutul ini dapat berhasil dengan cara yang sederhana seperti ini. Barangkali sudah ada teman yang berhasil menangkarkan burung tutul ini, bisa memberikan komentar di channel saya, Juragan Boyo. Ini ada dua pasang, para pemirsa. Yang di bawah itu sudah sangat mesra sekali. Kalau yang di atas ini masih malu-malu kucing. Nah, para pemirsa, ini adalah penangkaran burung terucuk. Mudah-mudahan burung ini tetap lestari untuk memberikan jawaban kepada generasi kita. Kalau ingin mempertanyakan atau ingin tahu seperti apa sih sebenarnya bentuk dan warna burung terucuk itu, bisa komen di channel Juragan Boyo. Terima kasih.